Oke. Okay. Okay, jadi hari ini sore kita latihan tebing lagi untuk persiapan kompetisi akan datang, dan dalam jangka dekat ini sedang akan ada kompetisi di Mataram. Makanya kita hari ini gencar-gencar lagi tuh latihan full ya. Nah, ini bersama teman-teman ada dari Stala sama Pipinaan. Jadi walaupun kita bertiga latihan, bukan alasan kita untuk menyerah. Kita semangat. Belum, masih. Ini latihannya apa aja dulu ini? Nah, untuk hari ini kita latihan di media. Kita latihan di media. Kita tembus jalur. Kita endurance di media untuk melatih otot power. Enggak di ini dulu, di boulderan. Untuk di boulder kami tidak menggunakan boulder karena matras. Matras ada di dalam ya. Oh. Jadi untuk mencegah hambatan jadi kita langsung di media lead. Menggunakan langsung pakai tali karamanter. Okay. Ini yang saya pakai La Sportiva minus 3 dari ukuran sepatu saya karena sakit guys. Dan ada pun ngos-ngosan nih letter dari rokok pantri. Sekarang ini aktif pindahan dari sistem melakukan pemanjatan lagi. Kita melakukan top runner karena sekarang sudah tidak ada kompetisi yang nomor di top group. Jadi rata-rata sudah kena top runner. Jadi setiap kami latihan tetap menggunakan. Ini atlet binaan dari Kembang Kerang. Dia akan melakukan pemanjatan. Coba dikasih MG dulu. Ini banyak sepatu ya, banyak stoknya. Nih. Ya kalau saya masih belum bisa manjat ini, kakinya masih cedera. Jadi nonton aja dulu. Walaupun ini masih cedera ini kaki. Cuma bertiga aja. Ya, bertiga aja kita latihan. Dan kebetulan kami di Lombok Timur itu media sangat kurang terurus. Media kita menggunakan papan triplet dan itu pun sudah kalah sama air sama panas. Sudah bolong. Dan di roofnya juga sudah lapuk. Ada khawatir kita, cuma inilah alat seadanya tempat kami berlatih untuk meraih prestasi. Ini all climbing ya, terus ini boulder kan masih bagus ini. Nah, kalau bouldernya kebetulan karena ini tertutup ada atap, jadi masih agak sudah awal ini tidak kena air hujan langsung. Kalau di meja kami di lead ya, sebentar. Jadi